Saya pikir itu aja komentarnya. Oke, kalau dan mudah-mudahan saja akan tertanam tuh benih-benih keimanan di keluarga. Oke, insyaallah. Iya, kalau menurut Mas Wahyu sendiri mengenai keluarga atau rumah tangga yang baik itu yang seperti apa, Mas? Oh iya. Oh ya, itu kriterianya cukup luas ya. Sangat luas sekali. Oke, okay, bisa dipandang salah satu sudut saja. Oke, okay, dari sudut saja ya. Seperti Mas utarakan tadi ya, biasakanlah dalam cinta kasih dalam keluarga kita. Namun cinta kasihnya hanya minta ridha Allah. Itu saja. Iya, oke deh. Mas Wahyu malam hari ini ingin menikmati koleksi dari siapa, Mas? Oke, kalau ada ini nih, dari Gus Plus saja boleh. Gus Plus yang mana? Terserah saja lah. Oke deh. Iya. Gitu aja, Mas? Oke. Oke, terima kasih banyak, Mas Wahyu. Iya, makasih. Kembali untuk Mas Wahyu yang ada di Pekalongan, di samping Polsek Pekalongan. Terima kasih banyak. Kita harus memberikan cinta kasih kita kepada keluarga, dan kita mulai dari diri kita sendiri ya, dari keluarga yang kecil, baru insya Allah nanti kita akan melebar ke keluarga yang lebih besar. Saya bacakan SMS yang sudah masuk, dan untuk sobat yang belum sempat untuk menelpon saya silakan, masih banyak waktu. Dan untuk sobat yang mau mengirimkan SMS menanggapi mengenai hikmah malam kita, yaitu mengenai keluarga, bisa dipandang dari segala macam sudut sobat, silakan. Saya tunggu di 0815 417 3291, atau juga telpon di 785 1291. Selamat malam Mas Adit. Sama-sama, selamat malam juga. Rumah tangga sukses sampai maut memisahkan bukanlah hadiah, namun sebuah prestasi dan juga perjuangan tentunya ya. Penuh usaha amat keras untuk mewujudkannya menjadi mewujudkannya. Jadi sebelum memutuskan menikah, sudah siapkah kita untuk ikhlas dengan menerima banyaknya kekurangan pasangan kita? Teh, terima kasih banyak. Oke, Tantowi Yahya yang apa saja. Terima kasih untuk Teh yang ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya kita belum yakin dan kita belum bisa siap untuk menerima dengan ikhlas banyak nya kekurangan dari pasangan kita, ya harus pikir-pikir dulu ya Teh ya, untuk menikah atau juga untuk married. Maria yang ada di Kemiling, mohon maaf kalau saya membuat Maria kecapean malam hari ini. Keluarga sakinah merupakan bentuk keluarga yang amat dinambakan tiap muslim, yang tentu aja tidak mudah untuk dicapai. Apabila kita menjalaninya tidak mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak. Ternyata malam ini metro lagi diguyur hujan ya. Tadi sempat dari jam 5 sampai jam, oh malah sekitar jam 4-an gitu, sampai sekitar setengah 6-an lah. Terima kasih untuk Maria. Sekarang saya ingin memunculkan satu lagu yang tadi juga sudah direkomendasikan oleh sobat SSB, Nunung yang ada di Punggur. Ini dia satu lagu yang enak sekali.